Hai Renovers, selamat datang di segmen terbaru kita kali ini, yaitu Beda Tren. Ini merupakan segmen terbaru dari kita, yang mana kita akan membahas tren-tren apa sih yang lagi hits pada saat ini, dan gue juga akan ngejelasin outfit yang bisa di custom pada tren pada saat ini. Nah, teman-teman lihat, dari tadi gue nggak sendirian nih, gue bareng sepeda gue. Nah, teman-teman pasti tahu dong yang lagi hits pada saat ini yaitu tren sepeda. Akhir-akhir ini sejak new normal, pecinta sepeda pun meningkat. Nah, teman-teman bisa nemuin baik itu di jenggang kecil, di jalan raya maupun di taman. Biasanya teman-teman kalau bersepeda itu apa aja sih yang teman-teman biasanya pakai? Pastinya kaos atau jersey, dan nggak ketinggalan teman-teman juga pakai topi, masker, dan pastinya botol minum. Yuk, kita sampai jalan. Nah, outfit pertama yang gue pakai yaitu kaos. Kaos ini gue custom pakai Rhenoflex PVC, yang mana hasilnya lebih timbul. Bahan ini sangat cocok untuk jersey, jersey bola, lari, persepeda, maupun lain-lain. Selanjutnya masker nih teman-teman. Nah, banyak di luar sana model-model masker yang bisa di custom. Nah, salah satunya gue custom masker gue pakai Rhenoflex PU, karena bahan ini yang lebih tipis, yang lebih lentur, dan lebih meresap ke bahan kainnya. Nah, yang gak ketinggalan, gue pakai topi supaya gue gak kepanasan. Topi ini gue custom pakai Rhenoflex PU karena hasilnya lebih tipis dan lebih lentur dan lebih meresap ke bahan topinya. Nah, supaya gue gak kehausan, gue selalu bawa botol minum gue. Kebetulan botol minum gue ini gue custom sendiri pakai teknik sublimasi. Nah, buat teman-teman yang bingung dalam mencari desain, teman-teman bisa download di website kita di Rhena Explore. Oke, Renovers, sekian dulu segmen terbaru dari kita. Kalau teman-teman suka dengan segmen terbaru kita kali ini, teman-teman bisa like, share, and subscribe. Atau teman-teman ada kritik atau saran, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Atau teman-teman mau hubungin RhenoCare. Oke, teman-teman. See you, bye.